Polda Kalbar melaksanakan upacara serah terima jabatan Kapolres Sanggau di Aula Polda Kalbar pada Senin pagi. Kapolres Sanggau sebelumnya, AKBP Oki Waskito digantikan oleh AKBP Rahmat Kurniawan yang pernah bertugas di Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Tengah dan menjabat sebagai Wakapolres Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Didi Haryono, yang diwakili oleh Wakapolda Kalbar, Brigjen Pol Amrin Remriko berpesan agar Kapolres Sanggau yang baru bertugas mengabdikan diri dengan baik dan ikhlas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upacara serah terima jabatan Kapolres Sanggau ini dihadiri oleh Irwasda, Kapolresta Pontianak, dan Kapolres jajaran di Polda Kalbar, serta para pengurus Bayangkari daerah maupun cabang. Agus Priadi melaporkan untuk thetanjungpuratimes.com.